Taman Mawar di Kota Garut, guys. Nah, kita semua rombongan lagi mau jalan-jalan dulu lihat apa yang ada di taman ini. Katanya sih di sini ada semua jenis mawar. Yuk, guys, kita lihat-lihat. Yuk. Hai, Fa. Summer evening rose. Hai, welcome back to my YouTube channel, guys. Sekarang kita sudah ada di daerah Garut. Wow. Dan sekarang kita sudah ada di mana, Alfa? Hotel. Guys, bukan. Sekarang kita lagi ada di Taman Mawar Villa and Resort yang ada di daerah Garut. Nah, tepatnya ada di daerah gunung. Alamatnya ada di mana tapi nanti akan kita tulis di description box. Ini alamatnya ada di mana? Yang pastinya ada di daerah, iya, ada di gunung. Ya. Yang pastinya ada di daerah Garut, guys. Nah, sekarang kita sudah berada di Taman Mawar bersama saya Mami Al dan dan ada rombongan yang lainnya di sini, guys. Oke, ikutin terus keseruan kita di tempat ini. Jangan lupa, jangan di-skip videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya juga, guys. Enjoy this video. Ini ada berbagai macam jenis tumbuhan bunga, guys. Ini bunga apa nih? Begonia. Ini jenisnya begonia semua. Nah, ini kayaknya yang lagi viral-viral nih. Mahal nih. Nah, guys, di sini selain ada taman mawar atau taman, mungkin juga ada taman bunga yang lainnya. Di sini juga ada resort, guys. Resort. Tuh ada penginapan buat yang mau nginep di sini. Nah, penginapannya kelihatan enggak? Nah, itu adalah penginapan-penginapan, guys. Penginapan-penginapan semua. Jadi kita bisa nginep di sini. Saya juga kurang tahu berapa karena nggak nanya. Jadi kita masuk ke sini itu per orang dewasa dibayar 17.500. Kalau rombongan bisa di
kasih diskon 16.000. Tadi kita bayar 16.000 per orang. Anak kecil umur 9 tahun ke bawah gratis, guys. Alfa Rabi. Alfa. Pa. Alfa. Ayo. Siap. Ayo. Ada sini. Nah, guys, itu di bawah pemukiman warga.
permukiman warga, berarti kita sedang berada di agak ketinggian di daratan tinggi. Nah, coba lihat ke bawah. Garut. Oh iya. Di Garut sendiri itu banyak bukit-bukit, guys. Jadi Garut ini seperti kayak apa ya? Kayak kota apa ya dia? Kayak Bogor ya, kayak puncak Bogor gitu suasananya. Jadi banyak perbukitan, terus juga dingin, guys. Keren. Ini ada ikan. Di bawah ada kebun kopi. Ada singkong. Lihat. Ada kebun kopi dan kebanyakan warga di sini itu bercocok tanam. Kalian sebagai petani, karena sepanjang jalan tadi kita lihat itu banyak perkebunan, guys. Baik itu sayur, teh, kopi, terus padi, sama ada stroberi juga, guys. Nah, seperti ini kayaknya luas banget, masih sampai sana areanya, cuman kita nggak bisa datangin semuanya. Oke, guys, tonton terus keseruan video kita sampai selesai. Nanti kita akan bikin video selanjutnya. Dan ini lokasi pertama yang kita datangi di Garut, yaitu di Taman Mawar Resort Garut. Nanti kita akan lanjut lagi ke lokasi tempat kita menginap, yaitu di Derajat Pas. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video ini. Nanti nonton di part 2 keseruan kita jalan-jalan di Garut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari saya. Karena channel ini akan memberikan kalian informasi seputar wisata yang ada di Indonesia, seputar objek wisata yang ada di Indonesia, seputar review hotel, dan pokoknya tentang pariwisata dan sebagainya, tentang makanan juga. Jadi kalian jangan lupa aktifkan notifikasinya biar dapat notif setiap kali saya upload video. Oke, guys, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya biar semua orang tahu kalau di Garut ada tempat yang kece. See you next video. Bye-bye.